Assalamualaikum guys, masih bersama saya di channel Sapan Blight. Ini dia, kita akan mengikuti training school untuk ball togging dengan Omes training. Kita saksikan guys. Ini guys, ada training untuk bolting guys. Cara training bolting guys. Ini dia training dari Omes untuk di project offshore nih guys. Ini dia, kita akan ikutin untuk bolting, cara training bolting. Ini dia guys, kita akan update guys untuk training bolting. Ini dari Omes team new untuk training bolting guys. Kita saksikan guys. Ini dia guys, ada dua tim nih guys. Satunya bolting dalam ukuran 4 inci ya, 4 inci pipe guys. Ini dia, kita akan update guys cara training bolting dengan size ball nut 4 inci. Kita akan update guys. Ini dia guys, ini sebagian ada yang kurang lama, sebagian ada yang baru guys. Kita akan ikutin training cara bolting ball togging. Ini dia guys, kita update. Ini guys, tim semua guys. Ini dia guys, kebanyakan ini dari Bangladesh guys. Kru yang lama guys, dari Sahid guys. Oke guys. Ini dia guys, ini kebanyakan orang lama ini dari Sahid ini guys. Kalau pergi Omes Group ini guys. Ah ini dia guys, kita akan saksikan guys cara ball togging. Siapa ini? Oke guys. Ah ini dia. Ya. Ini sedang mengunci guys, cara-cara mengunci pipe. How much inch? How much? Apa? How much pipe? Berapa inci? Ini. Ah. Six ya, ah, six inch, ah ini 6 inci guys, cara mengikat togging. Operation mana operation? Oke guys, ini dia guys, ini leadernya dia cakap nih guys, untuk ball togging nih guys, ini dia guys, oke guys, kita update lagi guys. Pak, buka dulu, buka. Ah, buka Pak. Buka Pak. Itu tadi saya tinggal sebelah. Oke, guys. 200 kali buka pasang. Ini dia, guys. Pam. Bukan. Training ball togging di workshop Sungai Bra, guys. Kita update, guys. Tinggal lagi. Cara ball togging dengan Omes team. Oke, guys. Ini dia, guys. Kita update lagi guys, kita akan tengok macam mana cara training togging ini guys dalam pipe ball nut 4 inci. Kita update. Ini dia guys, muka-muka orang yang training di Omes team di Yat Sungai Bra guys. Kita update guys. Okay, guys. 4 inci pipe training bolting. Oke guys, kita update guys. Ini dia, ini training dasarnya guys, ball togging dalam workshop Sungai Berayat, training ball togging. Kita update guys. Ball togging yang satunya lagi tim B ini guys, dalam pipe 4 inci untuk mengikat guys. Ini dia guys, kita update guys. Oke guys, oke guys, kita update lagi ball togging
di workshop Sungai Berayat dengan tim Omes guys. Kita update guys. Kita update guys. Oke guys, kita update. Ini dia situasi terkini dari tim Omes training untuk ball jogging guys. Kita update guys. Ini lagi checklist untuk size ball nutnya guys. Kita update. Oke guys, kita update selalu. Ini dia. Ini ukuran berapa nih Wang? Size-nya nih, berapa inci? Berapa inci? 3/4. Oke guys, 3/4 guys. 3/4 dalam mengikat ball jogging 6 inci punya. Oke. Ini dia guys. Kita update. Situasi terkini di Omes Sungai Bra dalam tim Omes dalam training school ball jogging. Kita update guys. Ini dia lagi masih checklist guys. Tim Omes. Kita update lagi guys. Cara mengikat guys. Oke guys. Kita update lagi. Cara mengikat nih guys. Oke. Oke guys. Ini kita mengikat dalam manual. Untuk ikatan ini mungkin ada dalam 5 putaran. Kita update lagi guys. Ini cara manual mengikat pipe ball nut 6 inci punya guys. Oke. Kita update guys. Ini dia situasi terkini guys. Oke. Oke guys. Ini dia situasi terkini guys. Training Omes team. Keadaannya. Kita update lagi situasi terkini di workshop Sungai Bra. Omes team dalam activity training school untuk ball jogging. Kita update guys. Oke guys. Ini dia guys. Kita update. Nah ini nih guys. Ini mini cantik nih guys. Dia mengupdate, mengambil gambar nih guys. Oke guys. Kita update lagi guys. Ini dia. Ini yang 4 inci punya guys. 4 inci punya. Untuk mengikat. Baik. Berapa inci dia punya size? Dia punya size 3 inci. Ah, ini 3 inci punya guys. Oke, okay. Ini dia nih leadernya nih guys. Orang lama nih guys. Champion guys. Tim lama Sahid. Oke. Okay. Oke okay, guys. Ini dia guys. Sekarang dulu Sahid tim. Sekarang jadi transfer bagi Omes. Guys. Jogging, guys. Who is the three guys? Okay. Ini guys. Dia punya instructor guys. Instructornya guys. Kita update guys. Oke okay, guys, jangan lupa guys di subscribe channel saya Kapan Blade. Share dan komen guys. Kita update lagi guys. Oke okay, guys. Jangan lupa share dan komen ya guys. Ini guys. Kita wawancarain dulu guys. Kita wawancarain dulu Pak apa nih? Pak Asri guys. Ini Pak Asri macam mana Pak? Tanggapan Bapak mengenai training ini? Training Omes team di jogging ini. Untuk anak-anak baru nih guys. Untuk anak-anak baru bolehlah untuk pengalaman pertama kan. Iya. Kalau ke laut lama-lama nanti sudah biasa tuh. Oke. Ini memang perih lah awal-awal. Iya, ini kira-kira berapa hari nih Pak Sri dalam orang ini training nih untuk jogging nih? 80 lah. 80 lah. 80 okay. Bolehlah. Hmm. Ini boleh jadi nih, boleh bikin. Ah ini ya. Nah ini. Oke. Okay, okay. Ini boleh bikin. Tanya dulu. Iya. Oke. Okay. Oke okay, guys. Kita update lagi guys. Situasi terkini training jogging guys. Itu ya. Kita update lagi. Ini dia masih activity mengikat cara manual guys.
6 inci punya ball nut guys. Okay guys, kita update. Jangan lupa di share, komen di channel saya, Safwan Blight. Okay guys, sekian dulu dari saya di Sungai Berah training untuk boat logging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.